A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini dapat kita menyambung lagi pembelajaran kita dalam subjek Pendidikan Islam tingkatan 1. Apa khabar murid-murid ustazah pada hari ini? Ustazah doakan kita semua beroleh nikmat kesihatan dan dilimpahi rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini, murid-murid akan bersama ustazah iaitu Ustazah Nur Salisa binti Ali dalam topik yang menarik untuk dikongsikan. Sebelum itu, mari kita perhatikan gambar yang tertera ini. Apakah perkara yang bermain dalam fikiran murid-murid setelah melihat gambar ini? Cuba fikirkan sejenak. Apa jawapannya murid-murid? Gejala sosial? Ya, betul. Gambar berkenaan adalah berkaitan dengan masalah gejala sosial yang masih lagi membara dalam kalangan remaja pada masa kini. Kaitan gambar tadi dengan tajuk kita pada hari ini ialah kita akan mempelajari tajuk maruah diri, cermin peribadi. Sebelum kapal kita berlayar lebih jauh, ustazah nak murid-murid sediakan dahulu buku tulis dan pen untuk membuat nota dan catatan tentang topik kita pada hari ini. Sekiranya murid-murid mempunyai buku teks Pendidikan Islam tingkatan 1, bolehlah merujuk muka surat 179 hingga 184. Manakala bagi murid-murid yang mempunyai buku rujukan pula, sila lihat tajuk Maruah Diri, Cermin Peribadi. Baiklah, jom kita lihat dahulu objektif pembelajaran hari ini agar murid-murid dapat mengenal pasti apa yang perlu dikuasai dalam tajuk ini. Pada akhir pembelajaran, insya-Allah murid-murid akan dapat yang pertama, mengetahui maksud menjaga maruah diri. Kedua, menjelaskan kewajipan menjaga maruah diri. Ketiga, menerangkan cara menjaga maruah diri dari aspek pakaian, percakapan dan tingkah laku. Keempat, menghuraikan akibat tidak menjaga maruah diri. Dan kelima, iaitu yang terakhir, menghuraikan hikmah menjaga maruah diri. Murid-murid, kita mulakan pembelajaran pada hari ini dengan mengetahui terlebih dahulu pengertian menjaga maruah diri. Maruah berasal daripada perkataan muru'ah dalam bahasa Arab yang bermaksud keelokan peribadi. Maksud menjaga maruah ialah usaha memelihara diri daripada melakukan larangan Allah Subhanahu Wa Taala dan perkara-perkara yang boleh mencemarkan kehormatan diri, keluarga dan masyarakat. Murid-murid sekalian, setiap individu Muslim wajib menjaga maruah diri dari perbuatan yang mencemarkan nama baik dan kehormatan diri. Umat yang bermaruah ialah umat yang memiliki jati diri dengan berpegang kepada ajaran Islam dan tidak terpengaruh dengan unsur-unsur asing yang merosakkan. Murid-murid sekalian, antara dalil kewajipan menjaga maruah diri disebutkan dalam hadis riwayat Imam Malik yang berbunyi, "Karamul mu'mini taqwahu wa dinuhu hasabuhu wa muru'atuhu khuluquhu," yang bermaksud kemuliaan seseorang mukmin terletak pada ketakwaannya, agama pada nilai diri dan maruah pada akhlak. Dalil di atas menjelaskan bahawa Muslim yang bermaruah ialah orang yang mempunyai akhlak yang baik dan mempunyai kepribadian yang mulia serta disenangi oleh masyarakat. Ini menunjukkan setiap umat Islam wajib menjaga maruah diri. Jadi murid-murid, nak tak kita sama-sama jadi Muslim yang menjaga maruah? Nak, jika ya, jawapan murid-murid, pastikan murid-murid setia dengan ustazah sehingga ke akhir sesi, ya? Murid-murid sekalian, sekarang kita ketahui bahawa menjaga maruah diri adalah wajib kepada setiap Muslim. Berikutnya pula, mari kita ikut bagaimanakah cara menjaga maruah diri. Baiklah. Penjagaan maruah diri meliputi tiga aspek utama, iaitu penampilan berpakaian, kesopanan dalam percakapan dan keelokan tingkah laku.
Jadi murid-murid, seandainya ketiga-tiga perkara ini dapat kita pelihara, maka dikatakan kita mempunyai harga diri dan bermaruah pada pandangan masyarakat serta mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai Muslim yang beriman kepada Allah, pastinya kita tidak mahu mempersiakan ganjaran yang telah Allah Subhanahu Wa Taala janjikan ini, murid-murid. Betul tak? Murid-murid yang Ustazah kasih sekalian, sekarang kita lihat bagaimana panduan bagi ketiga-tiga aspek tersebut. Kita mulakan dengan panduan pakaian atau cara berpakaian. Bagaimanakah cara berpakaian yang dituntut dalam Islam? Yang pertama, pakaian tersebut mestilah menutup aurat. Ha, murid-murid, di manakah kawasan had aurat lelaki dan perempuan? Masih ingat tak? Ustazah yakin murid-murid masih ingat. Jawapannya ialah had aurat lelaki antara pusat hingga lutut, manakala had aurat perempuan adalah seluruh tubuh badan kecuali muka dan kedua pergelangan tangan. Ini bermakna setiap daripada kita wajib berpakaian menutup aurat apabila berhadapan dengan golongan bukan mahram, atau dalam bahasa mudahnya adalah golongan yang boleh dikahwini. Menutup aurat di sini juga membawa maksud pakaian yang dipakai mestilah tidak ketat, tidak nipis atau tidak jarang. Murid-murid, perkembangan fesyen terkini tidak dapat dielak dan dinafikan. Namun umat Islam mesti bijak, perlu memilih fesyen yang sesuai, yang akan mencerminkan kepribadian mereka sebagai seorang Muslim. Jika aurat didedahkan, maka jatuhlah maruah seseorang itu. Ini bukanlah satu kemegahan seperti tanggapan sesetengah orang. Yang kedua, kita mestilah berpakaian kemas dan bersih. Islam menganjurkan kepada kita supaya memakai pakaian yang bersih dan suci. Bersih bermaksud terhindar daripada sebarang najis dan kotoran. Manakala suci bermaksud pakaian tersebut bebas daripada sebarang bahan yang tidak halal. Tahukah murid-murid bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menunjukkan contoh yang terbaik dalam menjadi Muslim yang bersih, suci dan berketerampilan, terutamanya dalam penampilan diri dan cara berpakaian. Yang ketiga pula, pakaian yang dipakai mestilah tidak mengandungi lambang, gambar dan tulisan yang dilarang dalam Islam. Contohnya, lambang salib agama Kristian, lambang merah, gambar Tuhan Hindu, gambar syarikat judi, arak dan sebagainya. Murid-murid lelaki yang mengikuti rancangan ini pastinya merupakan peminat pasukan bola sepak, kan? Cuba perhatikan jika sekiranya murid-murid telah membeli jersi baju mempunyai lambang salib ataupun tidak. Jika murid-murid telah membelinya, murid-murid boleh mengubah lambang tersebut kepada bentuk diamond. Contohnya menggunakan teknologi yang ada pada masa kini atau lain-lain, cara mengikut kreativiti murid-murid. Jadi murid-murid, kita hendaklah berhati-hati dalam memilih pakaian yang dibolehkan dalam Islam supaya dapat menjaga keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keempat, pakaian yang dipakai mestilah sesuai dengan tata susila selari dengan kehendak syariat Islam. Sebagai contoh, pemakaian baju kurung, baju Melayu, baju kemeja, jubah, blaus yang menepati syariat Islam yang menggambarkan juga budaya pemakainya. Murid-murid semua pastinya telah jelaskan bagaimana panduan berpakaian bermaruah yang telah Ustazah sebutkan sebentar tadi. Cuba murid-murid sebutkan semula panduan pakaian bermaruah yang telah Ustazah sebutkan sebentar tadi berdasarkan paparan yang Ustazah tunjukkan dalam slide ini. Alhamdulillah, bagus murid-murid sekalian. Berikutnya, murid-murid, mari kita lihat pula bagaimana panduan percakapan yang bermaruah. Yang pertama, kita hendaklah mengucapkan percakapan yang sopan dan tidak keterlaluan. Islam menyuruh kita berbicara atau bertutur dengan sopan seimbang tuntutan syarak.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik yang menampilkan kata-kata yang baik, lemah lembut dan sopan dalam berinteraksi. Yang kedua, intonasi suara yang sesuai dengan suasana dan orang yang mendengar. Ini bermaksud intonasi suara kita sesuai, tidak terlalu tinggi seperti menengking dan tidak terlalu perlahan sehingga tidak dapat didengari oleh orang lain. Yang ketiga pula, hendaklah bermanis muka ketika bercakap. Dengan bermanis muka dapat mewujudkan kemesraan di antara satu sama lain, tetapi tidak pula berlebihan di antara lelaki dan perempuan. Ingat tu murid-murid sekalian, jangan berlebihan pula bermanis muka bagi berlainan jantina ya. Berikutnya yang keempat ialah bercakap perkara yang berfaedah. Berbicara sesuatu yang perlu dan menghindari perbicaraan yang tidak berfaedah merupakan ibadah yang besar pahalanya. Jadi, mudahkan murid-murid? Cuba kita sebutkan semula bagaimana garis panduan percakapan yang bermaruah. Alhamdulillah, murid-murid mengingatinya dengan baik sekali. Tahniah! Berikutnya, murid-murid, mari kita perhalusi pula bagaimana tingkah laku yang bermaruah. Yang pertama ialah mengamalkan budaya berjabat tangan dengan mahram. Tahukah murid-murid, berjabat tangan adalah amalan yang disyariatkan dan antara adab mulia para sahabat radhiyallahu anhum ketika mereka berjumpa. Berjabat tangan mempunyai fadilat yang besar seperti dapat meredakan permusuhan dan kedengkian, memperteguhkan kasih sayang. Seluruh negara berdepan dengan pandemik COVID-19 yang melarang kita berjabat tangan antara satu sama lain buat masa ini. Satu norma baru buat kita. Tapi selepas pandemik ini berakhir, kita boleh kembali amalkan budaya ini, ya murid-murid? Yang kedua, meminta izin sambil menundukkan badan apabila lalu di hadapan orang yang lebih tua. Perbuatan ini menunjukkan sebagai tanda hormat kita kepada golongan yang lebih berusia daripada kita. Ada tak murid-murid yang tidak mengetahui amalan ini dan tidak pernah melakukannya? Jika ya, jangan lupa untuk amalkan tingkah laku bermaruah ini di hadapan ibu bapa, atuk atau nenek, murid-murid ya. Yang ketiga, menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan dengan menundukkan pandangan dengan golongan bukan mahram. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang lelaki yang beriman supaya mereka menahan pandangan mereka daripada memandang yang haram dan memelihara kehormatan mereka, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Bagaimana murid-murid bergaul di antara lelaki dan perempuan di sekolah? Bergaul secara bebas ataupun menjaga batas? Tahniah Ustazah ucapkan jika murid-murid bergaul antara ajnabi dengan menjaga batas pergaulan. Yang keempat, menzahirkan perasaan belas kasihan. Belas kasihan adalah perasaan halus dalam hati yang mendorong manusia melakukan amalan, memberi maaf dan berkelakuan baik. Mereka yang menunjukkan belas kasihan didapati lebih bahagia, sihat, lebih berkeyakinan dan berdaya saing. Baiklah murid-murid, apakah tingkah laku bermaruah yang telah Ustazah sebutkan sebentar tadi? Cuba murid-murid senaraikan satu persatu. Alhamdulillah, murid-murid dapat menyenaraikan semua adab berpakaian, percakapan dan tingkah laku bermaruah dengan baik sekali. Baiklah murid-murid,
Ustazah akan uji sedikit pemahaman murid-murid berkaitan subtopik yang telah Ustazah terangkan sebentar tadi. Seperti yang dinyatakan di dalam objektif pembelajaran di awal tadi, mari kita uji minda dengan beberapa soalan berkaitan tajuk hari ini. Ustazah pasti semuanya mampu memberikan jawapan yang betul. Perhatikan soalan objektif yang tertera. Pilih jawapan yang tepat bagi setiap soalan yang diberikan. Soalan yang pertama, maruah berasal dari perkataan Arab iaitu muru'ah yang bermaksud A. Memelihara, B. Menutup aurat, C. Sifat yang tinggi, D. Keelokan peribadi. Bagaimana murid-murid? Jawapannya adalah D, iaitu keelokan peribadi. Tahniah, murid-murid. Soalan kedua, hukum menjaga maruah diri ialah A. Wajib, B. Sunat, C. Sunat muakkad, D. Fardu kifayah. Apa jawapannya, murid-murid? Ya, tepat sekali. Jawapannya adalah A. Wajib. Ketiga, di antara pernyataan di bawah, yang manakah yang menunjukkan cara menjaga maruah diri dari aspek tingkah laku? Mengamalkan budaya pilih kasih dan darjat. Kedua, menjaga batas pergaulan antara lelaki dan perempuan. Ketiga, mencetuskan permusuhan dan pergaulan. Keempat, menunjukkan perasaan belas kasihan. Jawapan murid-murid sama tak dengan jawapan ustazah, ya? Jawapannya adalah B, iaitu 2 dan 4. Alhamdulillah, murid-murid dapat menjawab soalan ustazah dengan baik sekali. Tahniah diucapkan. Bagi yang tidak dapat menjawab dengan tepat, cuba jawab soalan-soalan ustazah yang lain pula, ya? Seterusnya, murid-murid, kita pergi pula kepada subtopik akibat jika kita tidak mengamalkan adab menjaga maruah diri dalam kehidupan seharian. Ya, murid-murid, pastinya akan ada akibatnya bagi individu yang tidak mengamalkannya. Apakah antara akibat jika tidak menjaga maruah diri, ya? Akibat tidak menjaga maruah diri yang pertama adalah hidup tidak diberkati. Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali tidak akan memberkati hidup individu yang mengabaikan tuntutan menjaga maruah diri dalam kehidupan seharian. Mahukah kita menjalani kehidupan sedemikian? Pastinya tidak, kan, murid-murid semua? Yang kedua adalah mendapat dosa kerana melanggar syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Ustazah pasti murid-murid semua memahami dan mengetahui jika sekiranya tuntutan Islam diabaikan, pastinya kita akan mendapat dosa. Yang ketiga pula, mendorong berlakunya kes jenayah. Sebagai contoh, jika kita pernah mengucapkan perkataan dan percakapan yang tidak baik sehingga menimbulkan rasa tidak puas hati individu lain, akan mendorong berlakunya perbuatan kes bunuh, membunuh dan sebagainya. Sebab itulah murid-murid, kita perlu berhati-hati dalam menuturkan sesuatu perkataan atau percakapan. Bak kata pepatah, sebab pulut santan binasa, sebab mulut badan binasa. Fikir-fikirkanlah. Akibat keempat, menyebabkan berlakunya kejadian rogol dan sumbang mahram. Sebagai contoh, jika sekiranya kita memakai pakaian yang tidak menutup aurat, perkara ini akan mendorong berlakunya jenayah seksual seperti rogol dan sumbang mahram. Ini disebabkan pakaian yang tidak menutup aurat serta mencolok mata menarik minat penjenayah yang sentiasa mencari mangsanya. Begitulah murid-murid sekalian antara empat akibat atau ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada individu yang mengabaikan tuntutan menjaga maruah diri ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa memelihara kita dan menyelamatkan kita daripada menerima akibat-akibat yang disebutkan sebentar tadi. Murid-murid ustazah dah fahamkan akibat tidak menjaga maruah diri. Alhamdulillah. Murid-murid, kita beralih kepada subtopik seterusnya.
Jika tadi kita telah lihat ancaman atau akibat tidak menjaga maruah diri, sekarang mari kita lihat pula apakah hikmah atau kebaikan apabila kita menjaga maruah diri. Antaranya yang pertama ialah hidup kita diberkati Allah SWT. Allah akan menyayangi hamba-Nya yang patuh kepada segala perintah-Nya. Kesannya, segala urusan kehidupannya akan dipermudahkan serta diberkati oleh Allah SWT. Kedua, mendapat pahala kerana mengikut syariat Allah SWT. Ustazah pasti murid-murid sedia maklum jika sekiranya kita melakukan sesuatu kebaikan, pastinya Allah akan membalasnya dengan ganjaran pahala yang akhirnya nanti akan melayakkan kita memasuki syurga Allah yang abadi. Murid-murid semua dan ustazah juga pastinya kita sama-sama ingin masuk syurga, kan? Baiklah murid-murid, ketiga, disayangi dan disanjungi masyarakat. Siapa yang tidak sayang andai kita pandai menghormati orang yang lebih tua daripada kita dengan menjaga kesopanan dan tingkah laku, kan? Jika murid-murid lakukannya, pasti murid-murid akan disayangi ahli keluarga serta disanjungi masyarakat. Di sini jelaslah bahawa nilai sivik kasih sayang dipandang tinggi oleh Islam dan perlu diterapkan dalam diri. Murid-murid, inilah antara hikmah yang telah Ustazah sebutkan sebentar tadi apabila kita menunaikan tuntutan menjaga maruah diri. Semoga kita tergolong dalam golongan yang mendapat segala ganjaran dan hikmah yang dinyatakan tadi. Jadi murid-murid, Ustazah percaya pasti semua daripada kita mengharapkan agar kita mendapat segala hikmah dan kebaikan setelah kita menunaikan segala tuntutan agama Islam. Maka dengan itu, hendaklah kita terus mencuba untuk menjadi Muslim yang menjaga maruah. Baiklah murid-murid, Ustazah rasa tidak sah soalan pengukuhan tanpa adanya soalan kebat agar murid-murid lebih menghayatinya dalam kehidupan seharian. Murid-murid boleh cuba untuk menjawab soalan ini dengan baik, ya? Berdasarkan gambar yang tertera, umat Islam akan mendapat pahala apabila memelihara syariat Allah SWT dengan menjaga batas pergaulan di antara lelaki dan perempuan dalam urusan kehidupan seharian. Jelaskan pandangan anda. Bagaimana murid-murid sekalian? Pasti murid-murid dapat menjawabnya dengan baik, kan? Mari kita lihat contoh jawapan yang boleh diberikan. Saya bersetuju dengan pernyataan di atas kerana Allah amat menyayangi hamba-Nya yang taat kepada perintah-Nya, dikira sebagai isi. Termasuklah menjaga batas pergaulan di antara lelaki dan perempuan, dikira sebagai huraian. Kesannya, umat Islam terpelihara daripada perbuatan maksiat yang menjurus kepada dosa, dikira sebagai huraian lengkap. Oleh itu, kita hendaklah sentiasa berwaspada dalam setiap tindakan agar dapat memelihara iman dan takwa dalam diri. Dikira sebagai kesimpulan. Alhamdulillah, syabas diucapkan kepada murid-murid yang berjaya menjawab soalan Ustazah tadi dengan betul. Pastikan jawapan murid-murid mengandungi pernyataan isi, huraian, huraian lengkap dan kesimpulan, ya, bagi memperoleh 4 markah penuh. Murid-murid, untuk lebih menghayati topik kita pada hari ini, Ustazah ingin cadangkan antara cara menjaga maruah diri dari aspek percakapan terhadap ibu bapa, pakaian dan tingkah laku bermaruah dalam kehidupan seharian murid. Antara saranan aktiviti yang dapat dilakukan oleh murid-murid di rumah untuk lebih memahami tajuk ini adalah memilih pakaian sedia ada di rumah yang boleh atau tidak boleh dipakai semasa berhadapan dengan ajnabi. Kedua, mengucapkan terima kasih kepada ibu bapa kerana membesarkan dan memenuhi segala keperluan kehidupan sehingga ke hari ini. Ketiga, sumbang saran tingkah laku bermaruah bersama-sama rakan di dalam grup WhatsApp kelas. Murid-murid semua pasti boleh melakukan tindakan ini, kan? Murid-murid sekalian, setelah mengetahui perkara berkaitan maruah diri,
apakah peranan kita sebagai umat Islam dalam memahami peri pentingnya menjaga maruah diri? Ya, pertama sekali, sudah tentulah setiap daripada kita perlu mengamalkan adab berpakaian, percakapan dan tingkah laku sebagaimana yang telah diberi garis panduan oleh Islam supaya kita akan menjadi umat yang bermaruah. Selain itu, kita hendaklah memiliki jati diri yang teguh dengan berpegang kepada ajaran Islam agar tidak terpengaruh dengan unsur-unsur asing yang boleh merosakkan akidah. Akhir sekali, kita hendaklah menjaga maruah diri demi menggapai keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai Muslim, kita wajib memelihara semua adab ini supaya maruah kita tidak tercemar dan kualiti diri sentiasa dipertingkatkan dari semasa ke semasa. Baiklah murid-murid, kita telah sampai ke penghujungnya. Ustazah mengharapkan murid-murid dapat menguasai topik ini dan seterusnya mengamalkannya dalam kehidupan secara beradab dan istiqamah. Sehingga kita berjumpa lagi pada kelas yang akan datang. Ila liqa wa ma'assalamah.